Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prince Albert Lampung. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Halo, perkenalkan nama saya Faika Adnirudianto, umur 9 tahun. Aku Miretri dari SDS Citra Bangsa School Prince Albert Lampung. Hari ini aku akan membacakan dongeng Legenda Buaya Perompak. Jadi begini ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung, khususnya di Kabupaten Kolombong, terdapat sungai yang kenal angker. Banyak orang yang habis berlayar melewati sungai itu. Maka tak satu keluarga sekitar mendekati sungai itu. Nah teman-teman, ternyata di dalam sungai itu terdapat buaya yang sangat ganas. Buaya itu adalah penghuni sungai tua bawang telah memakan korban. Hii, serem ya teman-teman. Nah, dikisahkan pada suatu hari ada seorang bayi atau seorang gadis yang menghilang setelah mencuci di tepi sungai tua bawang. Kasihan ibu dari gadis itu, ia terus berteriak memanggil nama anaknya. Aminah terkejut, Aminah kaget melihat tempat bahwa dia berada di rumah harta benda perhiasan seperti permata, emas, dan intan. Wah, si Komina emas Hinji, benar-benar bagus ya perhiasan ini. Tapi suara apa itu? Astaga! Ada suara yang datang dari sudut gua, nampak makhluk besar yang jalan merayap menuju tempat Aminah berada. Ternyata teman-teman, itu adalah seorang buaya yang sangat besar dan mengerikan. Jangan takut, memang aku buaya, tapi asalku manusia sepertimu juga. Aku dikutuk karena perbuatanku yang tercela. Aku dipanggil Soma. Harta benda yang kurampok tersimpan dalam gua ini. Dan asal kau tahu, di dalam gua ini terdapat orang rahasia yang menembus langsung ke dasarmu. Tolong, jangan makan saya cuma mau pulang. Sudah Aminah, kamu di sini saja bersama. Sudah Aminah, kamu di sini saja bersamaku. Semua perhiasan ini bisa kamu lupa. Ternyata teman-teman, walaupun si buaya bersikap baik kepadanya dan selalu memberikannya hadiah perhiasan, tapi ia tidak betah. Ia tetap ingin pergi ke desanya. Ke desanya. Pada satu hari, saat si buaya sedang tertidur pulas, tidak cukup pulas, ia tak mau melewatkan sesuatu itu. Ia teringat akan mendapatkan si buaya. Langsung ke desanya. Ia pun lalu menelusuri goa dengan hati-hati sampai ia melihat sekilas cahaya. Ya Tuhan, semoga saja itu jalan keluar menuju kampungku. Lorong yang dilalui Aminah terpenuh dengan sarang laba-laba dan sangat pengap. Aminah melihat ke belakang. Khawatir si buaya mengejar. Setelah melusuri lorong cukup lama, tiba-tiba Aminah melihat sinar matahari. Akhirnya Tuhan, aku terbebas dari perangkap buaya perompak. Aminah lalu pergi ke rumahnya. Ibu dan keluarga sekitar bahagia melihat Aminah kembali dengan selamat. Aminah pun menceritakan semua pengalamannya kepada warga sekitar. Setelah kejadian itu, Aminah hidup bahagia bersama keluarganya. Bagaimana teman-teman, seru kan cerita ini? Semoga kalian menyukainya ya. Dari kisah
bahwa harta berlimpah tidak menjamin hidup bahagia. Buaya itu kaya raya tapi ia kesepian. Akibat perbuatannya dulu.